Oke guys, kembali lagi di channel Sinetron Ternama. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Andi memandang Al di saat bersamaan Al terlihat gugup dan grogi. Dalam hati kecil Al berkata, ia jadi baper melihat Andi. Andi menggoda Al dan memintanya mengucapkan 4 kata untuknya sebelum ia tidur. Al pun berkata, jangan senyum-senyum lagi. Seraya bercanda, Al pun mengingatkan Andin untuk segera beristirahat karena baru sembuh dari sakit. Sebenarnya Andin ingin Al memberinya nafkah batin layaknya seorang istri, melahirkan buah cinta mereka dan membesarkan putra putri mereka dan bahagia selamanya. Akankah keinginan Andin segera terwujud ya guys? Semoga begitu. Tonton terus kelanjutan sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Saya akan update terus infonya di sini ya. Terima kasih.